Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tentang 7. Di sini kita akan memainkan kembali game yang bernama T3 Arena. Kemarin kita sudah memainkan game ini kan, tapi kemarin kita menggunakan hero yang bernama Skadi. Pada kali ini kita akan memainkan game ini dengan menggunakan hero yang bernama Sindri. Kita ambil dulu ya gratisannya, karena kita memainkan game ini dengan gratis. Pada game kali ini kita akan memainkan Free For All. Free For All adalah dalam game ini kita semua lawan 6 pemain, lawan semua, musuh semua. Jangan lupa subscribe ya. Sindri memiliki peluru 18 apa 21? 18 atau 21, sorry. Dia memiliki skill yang unik. Dia bisa menyumbang sebuah bola yang dapat menembakkan pelurunya. Damage Sindri ini lumayan besar loh. Sekali peluru masuk yang di badannya bisa menghasilkan damage 600 saja ya, bukan 600.000. Kita coba sekitar di sini. Enam ratus. Skill aktifnya ultinya udah nyala, ultinya keren sekali. Kita mencoba untuk tidak mati ya di sini. Apa itu skill? Leput. Kill 15. Lawannya di sini cukup gampang ya, mungkin karena bot atau karena kita masih level yang kecil. Tiga belas, kurang satu lagi. Akhir 15. Game berakhir juara 1. Enak kan hero Sindri. Game ini dapat kalian download di App Store maupun di Play Store ya. Game ini gratis kok, tapi ada gacanya juga, ada premium pasnya juga. Udah masuk season 4 ini game ini. Grafiknya lumayan. Kita main lagi ya, kita matching yang kedua. Kelihatannya musuhnya berat ini. Itu ada yang bernama Daddy, itu hero yang menyebalkan Markil. Kali dengan bismillah. 3, 2, 1, start. Cari musuh. Nah, first blood ya. Kita dapat first blood.
Mungkin. Main nyawa dulu. Oke. Chain killer untuk game chain killer, sorry untuk kill aduh right aim gimana ya, seru gak? Auto aim ya dia. Itu yang penting langsung. Oke. 9 kill. Kok harusnya 10 kill. 11. Hit aim. Sekarang harus beli kan. Bisa dia teratasi dengan mudah ya. 13 kill. Disantai 12. 3 lagi. 15 kill, 0 mati. Yuk lanjut yang ketiga. Gimana? Seru gak gamenya? Seru lah pasti. Kalian mainkan game ini juga ya, biar bisa mabar bareng. Mabar bareng. Nah ini ada power core ini buat punya upgrade baru-barunya. Kita pilih sendiri dulu. Kalau kita menggunakan ini bisa langsung di upgrade ya, biar skillnya itu nambah damage, terus HP nya itu, nyawanya itu bisa nambah juga, damage nya juga nambah. Mantap lah pokoknya. Langsung matching game yang ketiga. Wah ini, pokoknya kayaknya pemain aktif semua ya. Dilihat dari frame nya, bingkainya itu tetap di arena ini ya, karena FIFA All paling sering di gym park ini. Wah iya ini hero nya kelihatannya ini susah nih musuhnya. Oh, keras sekali. Mati juga. Nyebelin udah stunnya. Mati langsung dong. Mati.
Ini di sini pakai kiri lagi. Mati lagi. Berat ini masih nyalur. Langsung ulti cocok. Mantap. Ulti di sampah dong. Perayaan dong. Sakit ini. Metalik telah melampaui batas. Metalik itu yang menggunakan hero mark itu nih. Yang menyebalkan yang kata-kata ini. Ini. Belakang gue. Mati gak ini, mati gak? Mati dong. Seru. Udah 13 kill sih Metalik. Yes. Tinggal satu lagi. Bok-bok kalahan ini. Bok-bok kalahan. Game terakhir juara 3. Maaf ya guys, kita perlu berlatih lagi. Lumayan kan gamenya kan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.